Kita sebelum lihat candanya, kita mau lihat dulu. Katanya ada apa? Gurame, umurnya udah 24 tahun. Ada bang, sini. Sini, ayo kita lihat. Simet cabung bosku ya, gila cabung nih. Ini Argus gede, size 50-an. Ini udah ditawar berapa nih bos? Jadi sekarang kita mau sortir blue pulkra. Karena emang kita cari gacu-gacu blue pulkra kan? Ada. Nah, ada tempatnya tuh di kolam. Nah, ini keren banget karena kita langsung sortir di kolam bosku ya. Jadi kolamnya di mana bos? Di sana. Di sana, oke. Kalau gitu langsung kita gaskan. Jadi bosku kembali lagi bersama channel bosku. Udah ngopi belum ngopi bos? Bermain ya kalau ngopi mengantuk. Gimana pas ceraman? Di rumah? Cici lancar? Oke, kita udah sampai di Blide Dock. Kita langsung ke dalam. Ini suhu bosku, ikannya tuh juara-juara. Ikannya tuh mantap-mantap. Nah, ikan-ikan juara kebanyakan di Gianyar itu ngambilnya di sini bos. Ini suhunya bosku ya. Oke, itu langsung aja kita masuk ke dalam. Halo bos. Wah, bos Dedo, gimana kabar? Sehat? Sehat. Mantap, kita izin ya, pakai ya. Nah, kita sebelum lihat candanya, kita mau lihat dulu. Katanya ada apa? Gurame, umurnya udah 24 tahun. Ada bang, sini. Sini, ayo kita lihat bos. Gila, mantap ya. Ayo kita lihat. Nah, ini ada koi juga ya di sini ya. Ini dia bosku ya, kalian bisa lihat. Gede banget. Ini 24 tahun. Iya. Wow, itu 20. Agak susah ya kita untuk lihat. Ini bibirnya kayak manusia ya. Iya, kayak jebing gitu. Kayak jebing ya, tapi tebal ya. Masih tebal, punya diemnya bibir lagi ya. Gila. Kalau standarisasi wanita bibir tebal, ini lebih tebal lagi nih bos ya. Terus di sini juga ada koi-koi semua. Jadi emang bos Dedo sebelum main cana, pemain koi? Iya, main koi dulu. Main koi dulu ya. Dan juga emang cana-cananya bos Dedo ini kirim sampai ke Kalimantan. Harganya fantastik, sampai ke Jakarta, kemana-mana bosku ya. Kalau gitu kita mau lihat koleksi-koleksinya dulu bosku ya. Kita gas ke sana, itu ada progresan maru. Emang outdoor bosku ya. Oke, kita gas. Jadi kita lihat di sini, ini banyak banget bosku ya. Ini simet-simet semua, kalian lihat di sini bosku ya. Ini ada, ini simet ya bosku ya. Simet cabung bosku ya, gila cabung nih. Ini ada lagi nih, kalian lihat ini bosku ya. Simet cabung, ini cabungnya sampai atas lagi malah bosku ya. Barnya tebal, simet cabungnya sudah semua udah cabung nih bosku ya. Ini dijual berapa nih bos Dedo? Kalau rata-rata di sini di harga 550-an lah. 550-an. Ini bagus-bagus gini enggak dipakai gacu, dijual aja. Lebih ke main progress. Lebih ke main progress ya, dijual ya, progress jual. Soalnya emang kalau orang sudah ngerti suhu kan gampang buatnya lagi lah ya, karena sudah pengalaman lah ya. Kalau ada bahan. Yang penting ada bahan, aman bosku ya, keren. Kalian lihat lagi ke sini. Ini juga ada, kalian lihat ini simet, ini cabung-cabung semua. Ini pada cabung-cabung, terus ini juga pada cabung-cabung nih, cabung-cabung semua yang cakep nih. Emang bos Dedo ini salah satu fighter terbaik untuk Gianyar ya bosku ya. Nah di sini kalian bisa lihat ini, bagus nih. Ini warnanya sudah mulai up, ini cabungnya udah mantap, gila keren-keren bosku ya. Kalau misalnya kalian minat-minat ikannya bos Dedo, kalian bisa hubungi aja itu IG, WA atau apa bos biasanya? IG bisa, ke WA bisa, langsung ke Facebook juga bisa. Facebook juga bisa, nanti datanya di bawah semua ya. Kalau kalian mau kontak, langsung aja kontak. Jadi sembari kita culik blue pulkra, kita culik juga calon juara bosku ya. Karena ini progresan mantap, simet mantap bosku ya. Cabung banyak bosku ya, mantap keren ya. Kalian bisa lihat ini, tebal, cabung-cabung kayak gini, simet lagi bosku ya, keren. Di sini simet-simet semua ikannya bosku ya, keren. Pokoknya ada bahan di tangannya bos Dedo pasti mantap lah ya, keren. Jadi kita mau ambil oleh-oleh dari suhu kita ya bosku ya, suhu Gianyar nih bosku ya, bos Dedo. Kalau gitu langsungnya dibungkus bos. Oke, langsung diambil bosku ya, di bawah. Oke. Oke, gaskan. Nah, dengar-dengar bos Dedo ini ada Argus gede katanya. Ada. Ada size ya. 50 kalau enggak salah. 50. Jadi kalian bisa lihat di sini bosku ya. Ini Argus gede, size 50-an. Ini udah ditawar berapa nih, bos? Terakhir di harga 3,5, bang. 3,5 juta. Ngeri, bosku. Ini platinum ya? Itu albino-nya. Oh, albino. Jadi kalian bisa ini albino ya, bosku ya. Warnanya tuh putih mantap, bosku ya. Ini barbar banget ya. Kalau masukin tangan dihajar. Hajar. Dihajar. Gila, menurut kalian cakep nggak nih? Ini mantap nih, bosku ya. Koleksi rare ini, bosku. Gede lagi kayak gini nih. Cakep, bosku ya. Cakep, cakep, cakep. Jadi sekarang kita mau sortir blue pulkra. Karena emang kita cari gacu-gacu blue pulkra kan? Ada. Nah, itu tempatnya tuh di kolam. Nah, ini keren banget. Karena kita langsung sortir di kolam, bosku ya. Jadi kolamnya di mana, bos? Di sana. Di sana. Oke, kalau gitu langsung kita gas kan, bos. Oke, jadi ini kolamnya ya, bos Dedo ya. Jadi di sini terus ada kolamnya. Terus itu ada tanknya, bosku ya. Jadi pas kita serok, langsung kita lihat, bosku ya. Jadi ini gimana nih, bos? Kita serok, bos. Gampang bos, dari sini aman lah ya. Aman. Jadi ini pertama kali bos-bosku melihat blue pulkra. Ini ada isinya ada apa aja nih bos? Ada pulkra aja semua. Pulkra semua ya bosku ya. Oke. Wih nih, gila, ngeri ya bosku ya. Kalian lihat nih bos, dapat, dapat bosku ya. Kita lihat, oke, kita masukin bos ya. Kita cari yang calon gacoan bosku ya, yang gacor bosku ya. Saris. Ini kalau blue pulkra ini yang perlu diperhatikan apa-apa aja nih bos Dedo, kalau biasanya kita main kontes? Air dulu bang.
air. Ya, soalnya draft kan harus airnya harus sering-sering diganti. Oh. Itu kalau di kolam ini pun juga sering diganti ya. Iya, biar cepat juga besarnya dia. Ini minimalnya tuh 2 minggu lah harus diganti dia. 2 minggu harus diganti. Mantap. Ya, mantap. Ini ada yang kecil, ada yang agak besar juga ya. Ya, ini size-nya random, Bang. Random ya. Iya. Tapi mereka enggak berantem lah, aman ya. Dari kecil dari sini barengan nih. Paling size-nya ini masih di 9-10-an. 9-10 sentian ya. Yeah. Gila, keren. Itu ada di sana. Ini kalau pembesaran, ini kan size-nya berapaan ini, Bos? Pembesaran? Kalau panen? Panen. Kalau panennya biasanya di size 12 sentian. 12 ya. Sentian. Biasanya kalau masuk ke sini, size-nya berapaan itu, Bos? Size baby, Bang. Size 5 sentian. Size baby 5 sentian. Terus jadi 5 sentian kira-kira harga berapa sekarang? Kalau 5 sentian ya kalau nyari emang kualitasnya lebih bagus, ya. Paling di harga 18-an. 18.000. Terus kalau kita sudah panen di 12 senti harganya berapaan? Oh, kalau sortiran ya? Iya. Kalau di sini disortir soalnya dulu. Kalau angkat sortiran tuh di harganya 250 rata-rata. Satu ekor. Itu yang sudah disortir yang dotnya banyak kayak gitu. Iya, udah disortir grade A dia. Grade A. Berarti kalau beli tadi harga berapa tadi yang 5 sentian masukin? Paling di harga 17-18 ribu. 17-18 dijual 250, gila, auto cuan ya? Iya, lumayan lah. Ngeri bosku. Cuman ya. Cuman harus cari gennya yang bagus, gen nggak bisa pindah-pindah. Oke. Okay. Emang udah tahu kualitas itunya. Harus sudah sesuai kualitas. Berarti yang kalau yang bagus-bagus grade A yang dotnya banyak dijual 250. Terus yang biasa-biasa yang dotnya kurang semua, itu bisa lempar berapaan harganya kalau di size 12? Kalau di size 12 tuh dilempar di harga 80 ribuan. 80 ribuan per ekor ya? Iya, ekornya. Keren. Berarti ini investasi. Jadi kalau teman-teman mau usaha kayak gini, silahkanlah. Jadi saingan dong yang mesti dong. Gak apa-apa. Yang penting kualitas beda, Bos. Keren. Oke, jadi ini sudah semua. Kalian bisa lihat ini dotnya mantap-mantap. Ini yang banyak-banyak dot, grade, kena berapa, Bos? 250 ribu, Bos. Kayak. Jadi bos-bos mau cari yang cakep, yang dotnya banyak. Oke, mantap. Yang grade A, kita lihat. Ini ada nih, Bos. Lumayan nih, Bos. Miki juga mantap nih, Bos. Oke, kita lihat. Nanti Bos Dedok bantuin liatin ya. Iya, siap. Nih, kita lihat ini. Aku cari suka yang yellow spotnya tebal, Bang. Yang tebal. Mana tadi dia? Ini, Bang. Dotnya banyak. Yellow spotnya ini tebal. Panjang nih, Bosku. Ini mantap-mantap nih. Banyak nih yang bagus. Semua bagus nih, Bos. Oke, kita cari ini aja. Nah, itu dia. Ini soalnya lontong dia. Yellow spotnya tuh panjang. Oke, jadi warnanya lebih shining. Lepas dia. Iki. Nah, itu dia. Nih, ambil. Oke, mantap. Jadi kita lihat. Kita ambil, Bosku ya. Tuh, bagian pojok. Nah, dapat ya, Bosku ya. Akhirnya dapat, Bos. Coba kita pinggirin dikit. Kita lihat hasilnya. Nih, kalian lihat, teman-teman. Nah, itu dia. Gila, keren, Bosku ya. Oke, kita kasih lighting. Nah, itu teman-teman lihat. Makanya tuh. Terus bosku bilang lontong, karena ya emang tebal, panjang ini yellow spotnya. Kalau Bos Dedok suka yang yellow spotnya panjang-panjang, tebal? Suka lah. Suka. Kalian lihat ini, cakep sekali bosku ya. Oke, jadi kelihatan ini bosku ya, ini emang yellow spotnya nih kayak lontong dia bosku, agak memanjang. Makanya bosku suka, kalian lihat. Nah, itu cakep kan? Lontong kan? Setiap yellow spotnya ada dot-dotnya nih, cakep. Ini kalau di kolam emang dotnya nambah terus ya? Nambah terus dia, Bang. Nambah ya. Sebenarnya nih dotnya ada, hanya gak terlalu kelihatan ya. Nanti lama-lama dia muncul-muncul, makin membesar lah ibaratnya ya. Yeah. Dia makin membesar, kalian lihat. Istimewa, bosku ya. Cakep yellow spotnya, coy. Mantap sekali, Bos. Langsung dibungkusin kena berapaan ini, Bang? Segini. Kalau yang kayak gini, kenanya 250, Bang. 250? 250 ya, langsung aja kita bungkus kalau gitu, bosku ya. Gak pakai lama, langsung gaskan, masukin ke kreset. Oke, langsung aja dimasukin. Mantap, gila, keren coy. Langsung bosku ya, sortir kayak gini, ini keren. Kita bisa pilih yang terbaik, bosku ya, mantap. Ini semua bagus-bagus nih, Bos. Hanya emang aku suka yang ini, bosku ya. Karena dia lontong. Sebenarnya yang penting bukan lontong juga, yang penting dia punya yellow spot itu panjang sampai yellow spotnya pipi. Terus kalau dotnya buahnya, bosku ya. Kalau bisa di badannya dot semua, bosku ya. Jadi harganya berapa nih, bosku? 250.000. Jadi harganya 250.000. Langsung aja kita bayar, bosku ya. Mantap nih, bosku ya. Jadi sekian aja perjalanan bosku untuk mencari calon gacuan. Asik, kayak Kersakti mencari kitab suci ya, bosku ya. Jadi kira-kira gimana, bosku? Mantap lah ya. Mantap ya.
Jadi kita sudah thank you juga sudah izinin kita untuk sortir langsung di kolam. Iya. Jadi emang kalau orang beli langsung sortir di kolam gini atau langsung lihat di depan? Langsung biasanya langsung di depan. Ini memang khusus buat bos-bosku. Oh, langsung sortir di kolam, bos ya. Mantap sekali. Jadi ada pesan-pesan buat penonton bos-bosku di rumah? Jangan pernah menyerah kalau ngekip ikan itu. Oke, mantap. Jadi thank you kan sebenarnya bosku. Yeah. Apa materinya itu smiling dan seru banget. Kita bisa sortir langsung di kolam. Ini pengalaman pertama bosku sih, sortir blue langsung di kolam. Apapun terjadi, tetap smiling dan nikmati hidup ini. Bye-bye semua, keep channel kalian. Jangan sampai boncos. Harus jadi juara. Kalau bisa, kalau enggak ya udah. Yang penting rame-ramein bos. Ngumpul sama teman, gabung komunitas. Rame dalam hobi channel. Bye-bye semua.